Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua dimanapun saat ini sahabat-sahabat berada, jumpa lagi sama dengan channel Iya di IT. Baik sahabat, di kesempatan kali ini kita akan unboxing suatu benda yang saat ini sedang saya ingin gunakan lagi. Udah kemarin ya, mau digunakan lagi nih. Apakah benda terlihat terhadap lo dah? Baik sahabat-sahabatku semua, kembali ini paketnya ya sudah sampai barusan, dan kita akan unboxing ini benda yang saya perlukan nih di akun-akun saya ya, karena saatnya sekarang sedang musim pancaroba. Baik, kita buka dah lama-lama ya. Ya, kita buka, apakah gerangan kelihatan enggak? Oh, kalau enggak kalian nunduk bu. nunduk. Oke ya, lihatkan ya, ya begini lagi, nunduk lagi, sep. Oke dah, kita unbungkus sahabat-sahabatku semua. Oke ya, ini baru datang sahabat ya, sore ini barusan datang. Nah, sudah kelihatan. Apakah gerangan? Perlatan. Nah, ini dia. Ya, sahabat. Oke, kita buka, sahabat. Satu dulu ya. Ah, cukup bagus ya, pengepakannya cukup bagus, sahabat. Pengepakannya cukup bagus, bagus sekali. Kalau tidak mau cukup bagus, ya bagus sekali lah. Safety sekali ya. Ada dua sahabat bendanya ini. Nah, pakai bubble ya. Oke, hampir keluar deh. Nah, ini dia. Hei sahabat, ada dua. Ada dua bendanya. Ya. Ini dia. Hahaha. Lampu UV sahabat, ya. Ini yang 7 watt sekarang. Ini akan saya gunakan di filter, box filter. Box filternya sudah siap. Nih, box filternya sudah siap, sobat. Ya, sudah dimodifikasi. Ya, nah, siap kan? Lubangnya sudah dua. Ya, ini sudah ada. Anunya, apa namanya? Videonya sudah ada. Ya, sudah dipersiapkan. Oke. Sekarang kita lihat dulu. Ini merek apa sahabat? Merek Yamano. Ya, merek Yamano sahabat. Yamano. Oke, kita buka sahabat. Buka satu dulu ya. Kita buka sahabat. Ini. Nah, safety sekali ya. Bagus sekali untuk pengepakannya. Ya dia. 7 watt ini agak lebih kecil, agak lebih pendek sahabat. Kita dapat dop 2, kemudian ada pengamannya ya, stop kontak juga di sini. Nah, ini dia bahannya nih. Oke, kita buka sahabat ya. Kita buka. Nah, ini dia. Ini dia, Pak, sahabat ya, yang 7 watt. Nah, 7 watt ya. 7 watt ya. Oke. Okay. Ini sudah dipersiapkan untuk filter box filter di akuarium yang akan saya gunakan, karena ini musim-musim hujan sering hijau, sahabat ya. Supaya tidak bolak-balik hijau, nah pakai yang ini biar lebih mantap lagi sahabat. Oke sahabat ya, ini sudah berapa minggu nih saya gunakan ya, sudah
2 mingguan ya, 3, ya 2 minggu lebih lah ya saya gunakan. Makanya saya beli lagi ini untuk yang punya bakat-bakat hijau ya, karena musim hujan ini, maka saya beli lagi yang agak lebih kecil nih, yang 7 watt ya. Saya ingin mengujinya yang 7 watt, karena yang 9 watt sudah terbukti. Nah, ini yang 7 watt lagi, tapi ini untuk penggunaan merek ini bolehlah nih ya. Ya, saya sudah menggunakannya walaupun belum berapa lama-lama gitu, tapi sudah nampak kelihatannya ya, sudah terbuktilah gitu. Oke sahabat, ya demikian ya yang bisa saya berkesempatan kali ini. Mohon maaf sahabat bila ada kata-kata saya yang salah. Ya, saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.